Kelakuan kakakmu saja suka aneh-aneh. Ayo, ayo. Kang Mas, Kang Mas. Bu, maaf Bu, saya belum kepengen kawin. Jangan bantah. Mentang-mentang umur masih muda, badan masih gagah, mau seenaknya saja gonta-ganti perempuan. Coba saja, In. Bagaimana Atini tidak sepat? Ketujuh adik-adiknya nggak bisa dinikahkan, gara-gara kakaknya yang santai-santai saja. Iya kan? Barangkali maunya dilangkahi saja. Betul, Bu. Langkahin aja, beres. Yang penting uang pelangkahnya. Pas. Langkahi. Orang ilo tahu. Nggak bisa. Kalau terus dapat jodoh. Kalau tidak, mau jadi apa? Mau jadi perjaka tua? Oh? Iya, ngeri pas lo. Perjaka tua lo. Pas, Rok. Iya, Mam. Saya juga ngeri, bule. Ih, serem. Iya, kalau sudah tua, siapa yang mau ngurusin? Kalau udah tua sih gampang, Bu. Masukin aja panti jompo. Leker koson derongkos. Jangan cengengesan, Bro. Ibu sama budekmu lagi serius, tahu? Maksud saya? Enggak pakai maksud-maksud segala. Pokoknya, ibumu, budekmu, sama Pak D. Mana tuh Pak D? Bapak ada, toh? Ya. Kipas, Bro. Iya, Ma. Bapak, apa kabar, Pak? Baik. Mari masuk, Pak. Tenang. Aku sedang menunggu calon istri. Orangnya luar biasa, tak ada bandingannya. Halo, Pak Wardoyo. How are you? Ini Pak, coba bayi. Ini pasti dono ganteng yang Bapak ceritakan itu. Aduh, gantengnya, handsome-nya. Sini dono saya. Sini, jangan takut. Tampannya. Saya nggak mau, tolong. Waduh, tolong. Waduh, ada apa, Don? Bapak dua kuntilanak. Tolong. Kemana itu anak-anak? Dikunjungi tamu cantik, malah nyungsep. Ah, biasa, malu-malu dulu. Tapi kalau sudah lihat, pasti bakal malu-maluin. Ini siapa lagi? Aduh, saya nggak mau. Sekali nggak mau, tetap nggak mau. Oh, maaf. Kalau Kang Mas bikin kaget, Dek Kirono dan Dek Indrati. Sebenarnya semua ini kemauan ibunya. Saya cuma melaksanakan. Ibunya ingin supaya Dono selekasnya kawin. Makanya ya... Ini Sujata, gadis India. Orangnya lincah, pencinta seni, dan pandai memasak. Sini. Cepat. Namaste, Ji. Gesa ya. Yang ini, Akiko. Konnichiwa. Aslinya dari Tokyo. Sifatnya sangat patuh, penurut, dan ahli komputer. Hai. Don, lihat. Aha, ini Daisy Caroline binti Johnson. Kulitnya putih mulus,
karena memang dia dari Texas, Amerika. Jangan heran kalau dia lincah, lugas, dan agresif. Oh. Nona-nona, silahkan. Hai. Mehiki dan bihe-bihe. Artinya apa? Gak ada apa-apanya. Setan lo. Penari wudelnya bodong. Bro, ibu kamu ngeol tuh. Dulunya bekas ronggeng. Oh ya? Mana Pak Ya? Baru cewek lagi. Saya demen. Nah, yang itu. Saya ogah. Kayak nenek lampir. Oh, itu nenek lampir? Saya kira lemari. Emang kalau barang impor mah di mana-mana juga pas banget. Abdol banget. Nggak ada cacatnya. Lain sama yang di dekat pintu tuh. Menang di luas doang. Anak-anak! Sudah waktunya mengalihkan perhatian kita ke dunia luar supaya lebih hebat. Sesuai dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, mampu berkompetisi di dunia internasional. Kita jangan selalu keok, kalah, sudah, malah knock out kalau sudah berada pada dengan orang-orang asing. Ayo, ayo masuk. Ya Bu, Dra. Sekarang ini bagian. Hampir. Lagi ngapain? Lagi pendekatan Bu. Bu, kalau sama yang ini, yang mana aja saya mau Bu, asal jangan sama lemari. Sama Bu, yang mana juga mau. Yang penting anak kita kan jadi Indo. Kalau sama yang gendut nanti anak kita jadi gardu Bu. Dengerin tuh, denger. Bener kan? Anak-anak kita jadi pada ngaco semua. Waduh, pinggang. Waduh, 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 Romo. Ketiwasan Romo. Baru mau kenalan begini aja. Sudah dibanting-banting. Bagaimana kalau kawin? Bisa bonyok saya. Dengerin Kang Mas, jangan sok luar negeri atuh. Makanya lebih baik yang dalam negeri saja. Tidak pernah kurang ajar sama suami. Ngelawan sih nggak ada, De Indrati. Tapi banyak ngaturnya. Bapak, bule, kami sudah sepakat untuk hidup bersama-sama. Maksudnya kawin sama-sama. Kalau bisa punya mobil juga sama-sama, Bu. Serumah juga sama-sama gitu. Pokoknya semuanya sama-sama. Kami ingin sama-sama membahagiakan istri kami. Maksudnya, saya membahagiakan istrinya dia. Salah. Gua ngebahagiain istrinya dia. Dianggap koperasi kali ya. Pokoknya saya nggak mau kawin dulu, Pak. Saya juga masih pengen bebas, Mam. Saya juga idem, Bu. Loh. Gimana jadinya bisnis saya ini? Waduh, sekali banting sudah cukup, Bu. Pak, saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau, Pak. Nanti gue ditembak lagi. Loh, nggak bisa begitu dong. Saya kan sudah keluarkan deposito dan tenaga untuk mencari mereka-mereka itu sesuai dengan pesanan. Oh, rupanya begini ya cara bisnis Melayu.
Ah, ibu tidak perlu khawatir. Sesuai perjanjian, segala ongkos-ongkos yang ibu keluarkan akan saya ganti sepenuhnya. Lihat. Nih. Pak Wardoyo memang seorang bisnismen sejati kelas internasional yang tidak ada duanya di kampung kita ini. Sebentar, Bu. Ya. Dono. Dalam. Kasino. Ye. Indro. Bik. Rupanya kalian belum siap untuk mendunia ya. Go internasional. Wow. Kalian masih norak. Kampungan. Minder. Oh. Mari, Bu. Kamu duluan. Gara-gara bapak si lain kurang dari WKB. Oh, nyusahkan batur, wai. Mak lo ngomong apaan? Gua aja gak ngerti dia ngomong apa kok. Waduh, telat. Saya doakan biar dapat jodoh. Bapak juga berminat. Alah, bilang aja, jangan malu-malu kalau memang perlu. Lagi kita kemari rame-rame juga gak pakai malu-malu. Gak usah deh, Bung. Biar aja. Barangkali nasib saya memang harus begini. Ngebujang terus. Maklum. Ya, namanya supir taksi. Patungan nih, ye. Ah, biasa. Selamat deh. Mari, Pak. Betulnya, Pak. Ya. Siang, Pak. Silakan. Siang, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Halo, Non. Halo juga. Siang, Pak. Dalam hal memilih jodoh, kita harus memakai kepala dingin. Anda semua sudah paham, kan? Perhatikan pasangan Anda dengan teliti. Hati-hati. Yang seksama dan waspada. Jangan terburu-buru. Anda harus ingat, pasangan kita itu akan menjadi teman seumur hidup. Dan bukan sekedar teman kencan untuk beberapa hari. Ya, nih. Itu bukan kartu pengenal, ya, Pak. Tidak bisa, Pak. Ini bukannya bisa, sapu tangan. Buat yang sudah berkenalan dari tadi, gak apa-apa kan kalau menahan rindu sebentar? Ya. Siapa tahu setelah acara ini justru ganti sasaran. Pokoknya bisa diatur deh. Maaf, ini bos saya. Datang ke sini sebagai tamu penting. Tolong, tidak bisa, Pak. Mengerti itu, Pak. Ini orang penting. Saya mengerti, Pak. Bapak mau masuk kemari, Pak. Bapak harus penting membawa sekali. Tanda pengenal, bisa, Pak. Bisa, kan? Cini. Maaf. Saudara Dono, Indro Kasino. Anda salah tempat. Bro, pinjam. Salah alamat. Tenang. Semuanya harap tenang. Pokoknya, saudara-saudari yang sudah capek-capek datang ke sini, gak bakal kecewa. Nah, sekarang, sudah siap semua? Sudah. Baiklah, kita mulai. Yang rambut itu.
ayo dong, kelihatan anaknya. Kalau gua pilih yang baju putih biru, bibirnya ngumpul kayak ikan mas koki. Kalau saya pilih yang baju hitam, wajahnya imut-imut. Saudari-saudari sekalian, tenang, harap tenang semuanya. Sekarang kami persilahkan Anda untuk menuju ke ruang komputer yang berada di sebelah kiri Anda. Silahkan. Sana yuk, ayo. Ayo dong. Ayo. Ayo sama saya, ayo dong. Nanti muncul di situ kan? Bukannya di situ. Ini orangnya. Ini dia. Ya yang tadi. Udah gak sabaran nih. Nih. Ini siapa nih? Bagi juga. Weh. Anin. Abis gak sabaran, pengen lihat. Gak sabaran nih, nunggunya nih. Nah ini dia, ini bakal saya nih. Nah ini nih. Bukan lagi. Rambutnya kayak kamu? Kayak kamu juga nih rambutnya. Ini Dono akte lahir hilang. Aneh. Apa sih kita? Siapa? Saudari Rita. Saudari Rita. Saudari Rita pasangannya Dono. Pasangannya Dono. Pas. Dono mana Dono? Gak tahu. Kok gak tahu? Maaf ya, saya duluan. Malah dia yang dapat. Thank you.
dasar. Rita! Hei, Rita! Rita! Hei! Rita! Hei! Iya, iya, Rita! Rita! Hei, ngelamun lo! Maaf, Pak. Saya lagi nyut-nyut, Pak. Bosan, Mas, dipermainkan laki-laki. Saya juga sudah bosan mempermainkan perempuan. Maksud saya dipermainkan perempuan. Laki-laki memang suka ngegombal, tapi percayalah, saya laki-laki yang paling setia dan tidak akan menyeleweng, kecuali kalau kepepet. Kamu sih kepepet melulu. Aduh, telah talah ketiwasan, Nyai Prabu. Jangan main-main, Mas. Saya sudah kesel disakiti dan dikhianati laki-laki. Makanya, saya takut Mas Kasino mempermainkan saya. Kok dicengkeh emang begini? Kasino, saya ingin pertemuan kita ini bisa mulus ke jenjang perkawinan, beranak, bercucu, iya kan? Iya kan, Mas? Iya. Iya. Iya, sungguh-sungguh. Sungguh. Sungguh. Kelembusung. Toko besi. Hmm?
Pengen dah. Halo? Ya, ada. Dari mana? Oh, ya, sebentar. Don. Rita, telepon. Wah. Halo, Rita. Apa? Oh, tentu. Saya sudah hafal semuanya kok. Gak percaya? Maaf ya, Mas. Rita sudah bikin. Mas nunggu-nunggu. Ah, gak apa-apa. Itu soal kecil. Saya diuji yang lebih berat saja. Masih sanggup kok. Oh. Halo? Aku berjanji Mas padamu, Don? Tuhan. Hei! Halo? Bener deh. Saya gak bohong. Bener nih, Mas Don. Sungguh. Sungguh mati. Waduh. Kalau saya gak sungguhan, masa saya praka-prakan di biru jodoh segala? Hei! Suara apa tuh, Mas? Biasa, herder kantor. Halo? Halo? Mas Don? Rita? Iya, Mas. Kamu harus percaya dong. Hei! Halo? Rita, halo? Rita bos, yang bunyi Rita. Mas Don? Jadi kamu yang main-main telepon ya? Hah? Makanya dari tadi telepon tidak bisa keluar. Bisa kerja tidak? Bisa kerja tidak? Bos, aduh, sebentar, Rita lagi bunyi, bos. Aduh, bunyinya Rita, bos. Aduh, iya. Aduh. Pasti gua yang menang. Enak aja gua nunggu yang kena duluan. Vicky, Vicky. Katanya mau ke disco. Batal lagi. Padahal gua setiap detik latihan. Sampai badan pada pegel begini. Gimana mau ngelamar? Padahal kan kalau orang mau kawin mesti tahu pasangan kita luar dalam, ya enggak? Eh. Lu enggak peduli amat lu sama nasib orang lu. Terus mau apa? Nangis, protes, mabuk-mabukan. Anggap saja ini ujian pertama. Cinta memang harus sabar. Kalau saya kasih angka, cuma dapat 5 nilai lu. Gara-gara ngebelain kasino senang nih. Kita jadi luntang-lantung begini. Kamar dipinjem, tempat tidur dipinjem, duit dipinjem. Sara amat gitu ya. Terus Don, terus. Dagang kita Don. Lagi terus Don. Lagi terus. Terus. Habis. Habis sudah. Banyak bener temennya itu Gundu. Selamat datang bidadariku. Winda. Halo darling. Siapa kamu? Winda kok begini? Siapa kamu? Keluar. Perempuan gak diundang kok masuk-masuk. Ayo keluar. Keluar. Lo kemana naruh tas? Keluar. Gila. Udah, nekat juga nih orang nih. Ayo keluar. Daging. Jangan mainin terong saya ya. Gitu. Nanti kisut. Daging ya. Gitu. Itu senangnya Winda.
Ini orang dari mana sih? Kok nekat begini? Kalau mau mandi jangan di sini, di kamar mandi. Kok dibuka di sini sih? Dah. Ayo keluar. Kamu jangan gila ya. Ayo keluar. Ini roti dari Holland. Anggurnya juga dari Holland. Pulang. Lamun aja lu. Minta rokok dong gua. Masono no. Cakepan. Cakepan ini anggun, lembut, segar. Cuman pendiam aja dia. Apaan begitu? Sudah sana, jangan ganggu. Sana. Halo sayang. Tenang Winda. Memang di Jakarta ini pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa 2 di antara 3 laki-laki Jakarta, 4 yang nyeleweng. Tapi saya tidak termasuk di dalamnya. Maksud saya tidak termasuk yang aku. Maaf deh. Iya, tapi gimana gak kesel? Udah capek-capek datang, yang disuguin muka dengan penuh gincu begini. Lebih baik pulang aja deh. Sabar Winda. Duduk dulu. Sabar Winda. Hati boleh panas tapi kepala mesti dingin. Ini hanya ulah teman-teman saya saja. Percayalah bahwa saya tidak pernah menyeleweng, oke? Gila tuh teman-teman. Ngapain sih? Nggak dicukur kok. Waduh, lele Bangkok nongol lagi. Kurang ajar dia aja. Mas, kok lama sih? Mas. Sabar. Lagi ada sesuatu. Awas lu. Tuh, kan? Main-main. Halo, itu dong. Nih. Bahil. Jangan ditiup dong, disedot. Dari tadi juga sudah disedot kok. Ah, Mas. Kok nggak berasa ya? Loh, lah, kok berantakan? Win. Aduh. Ada apa nih, Mas? Win? Kok sampai begini? Ada apa sih? Mungkin ini kucingnya dikeroyok tikus nih, Win. Mana kucing? Kucing apa orang? Orang, tikus. Saya nggak percaya, Mas. Ini orang pececek. Turun. Gak tau diri. Gak tau orang lagi usaha apa. Mas. Ya sebentar. Awas lu. Awas kamu ya. Dasar orang gila. Mas. Aduh. Cepet Mas. Aduh, itu. Ada apa sih? Aduh. Ada apa? Gerak-gerak, ya. Mas. Aduh, takut. Sebentar. Itu, Mas. Iya, sebentar. Nggak mau, itu. Ini kan boneka mainannya Mas Dono. Ama beginian aja takut. Jangan takut, ya. Iya, Mas. Nanti, Mas. Kita kan belum minum kopi. Belum makan kue tar, ya?
Iya deh, namanya juga orang usaha. Tunggu dulu dong. Ma. Hah? Asin asin nih ya. Apa ya Pak? Eh, setan lo? Iya lo, setan. Muka apa kena begini nih? Buat apa dengerin penjelasan? Win. Semua persoalan sudah jelas. Winda, Kiro nyimpan perempuan di rumah ini. Aduh Win, masa perempuan disimpan? Emangnya baju apa? Bodoh. Aduh Win, aku cinta padamu Win. Enggak. Pandanglah aku Win. Pokoknya enggak. Pandanglah aku Win. Pokoknya saya gak mau tahu. Gimana sih? Semua buktinya ada kok Mas. Mas, siapa tuh? Panas, siapa perempuan? Mas. Siapa? Panas Mas. Ini orang gila Win. Panas. Sabar Win. Pulang aja deh. Sabar Win. Duduk dulu Win. Apaan aku sih? Aku akan buktikan bahwa aku sangat mencintaimu sayang. Kumpal. Dasar laki-laki enggak. Brengsek lu. Persembahkan harta milikku satu-satunya demi cintaku padamu. Asli loh. Ini dari Majapahit. Saya tak sangka Mas Kasino sungguh-sungguh begini. Iya, aku cinta padamu. Kok bibirmu asin, Win? Winda? Abis makan teri ya? Mas Kasino. Win. Wah ini Winda. Ini China Ali. Wah. Lu apa sih? Kas! Itu dia! Kas! Masih ada gak? Ikan. Lu di bawah. Ada. Cabut. Kas. Bangun, Kas. Winda! Ini China Ali. Si sana Ali. Win. Don. Dra. Bek. Kok pada belepotan? Gila lo. Lo yang belepotan. Masih untung kan peristiwa itu terjadi sekarang. Coba kalau udah sempat kawin. Hidup sebagai suami istri. Rumah bisa hilang. Mobil hilang. Jabatan hilang. Deposito hilang, semuanya bisa hilang. Ini masalahnya bukan soal sempat kawin atau belum. Ini sudah kriminal. Sebentar. Dan ini harus diperpanjang. Harus lapor polisi. Polisi. Ya enggak? Ya. Sesini ini harus tangkap polisi. Loh kok saya? Kodem lah begitu. Sebentar ya. Koramil. Tenang. RW. Kosandu. Ini jadinya. Kodem. PMDK. Saya kan enggak tahu apa-apa. Apa ya? Apa betul Mas Kasino akan melaporkan saya ke polisi? Iya Kas, harus Kas. Bro, tenang. Lupakan saja. Anggap saja buang sial. Bagi saya, kalau saya menerima cinta palsu dari Winda, itu saya tidak kecewa. Karena saya juga menyerahkan perhiasan palsu padanya. Perhiasan yang asli masih ada pada saya. Loh. Ngomong-ngomong, Sis, nanti malam ada waktu kan? Gomba. Kenapa? Saya mau undang makan. Hasik. Hasik. Dasar preboy cap kampak.
bule. Enggak jadi. Bek, kenapa jadi begini sih jadinya? Bek, kenapa sih Bek? Ngomong dong, ngomong. Bek itu. Bek. Korban lagi nih kawan, korban yang baru. Apa sih salah saya? Tongkrongan sih dia tuh. Dari Bancur. Romantis nih ya. Total. Bong, buat apa cewek kayak gombal gitu? Iya, cewek gitu aja pakai diurusin. Udah tinggal aja. Kenapa sih? Udah tinggal aja. Memang tuh, cewek brengsek tuh. Ember. Ngapain lo ikut campur urusan gua? Mau cari jagoan lo. Dia jadi korban kebimbangan hatiku. Padahal dia begitu baik, begitu terbuka, dan begitu jujur. Benar nih, Vic. Saya bicara dengan hati saya, Mas. Bukan hanya di mulut saja. Gimana ya? Rasanya sulit saya untuk mengatakan. Tapi saya harus mengatakannya pada Mas Indro. Bahwa kamu juga senang sama saya. Mas Indro, Mas gak membenci saya kan? Kalau saya berterus terang. Vicky, Vicky, siapa sih yang bisa benci sama kamu? Sebetulnya, saya sedang melakukan penelitian tentang kesetiaan dan perjodohan di Jakarta. Untuk karya tulis. Maaf Mas, yang royok Mas tadi juga korban-korban penelitian saya. Termasuk Mas Indro. Mas Indro gak apa-apa kan? Jadi, saya di PHK. Ini rumah Rita? Betul. Sampean siapa? Saya Dono, calon suami Rita. Dono? Yang bintang film? Iya.
Monggo. Monggo. Aduh, tambah ganteng, ay. Tapi ada anjingnya enggak? Enggak ada. Wah, monggo. Terima kasih. Monggo. Silakan duduk. Iya. Di mana Rita, kek? Nggak ada, dia pergi. Pergi? Pergi kemana, kek? Inilah yang membuat kami bingung dan menjadikan persoalan. Persoalan apa? Apa Rita punya utang sama kakek? Oh, tidak. Apa urusan sewa rumah? Tidak. Kredit mobil? Tidak. Rekening listrik? Tidak. Koran? Tidak. Air? Tidak. Loh, terus persoalan apa? Nanti semua akan saya atasi, kek. Jadi, betul nak Dono ini tunangan Rita? Wah, iya dong. Dono, tidak ada duanya di dunia. Sebentar, ada titipan istimewa buat nak Dono. Cepetan, calon suami Rita tuh. Hah? Calon suami Rita. Siapa calon suaminya? Dono, bintang film. Dono? Iya. Ayo cepetan. Nak Dono. Mana titipannya, kek? Sebentar, lagi diberesin. Nek, cepetan. Iya, tunggu. Nak Dono lagi banyak kesibukan. Biasa, bisnis kecil-kecilan. Oh, ini tuh yang namanya Nak Dono bintang film itu. Lo kok baru muncul, toh, Nak? Wah, nenek repot ngurusin bayi ini. Nah, ini titipannya. Nak Dono betul tunangan Rita, kan? Ya, betul, kek. Betul. Tolong jaga baik-baik, Nak, ya. Anu, nenek sama kakek mau ke Udik, Nak. Maklum di Udik tuh, wah repot ngurusin bayi, makanan yang enggak ada. Yang lainnya mana? Apa? Ada, toh. Oh, iya, tunggu. Titipan apa lagi, kek? Nak, tunggu dulu, Nak. Enggak mau. Nak Dono, tunggu. Nek, cepetan toh. Sebentar, kek. Yuk, cepetan, kenapa sih? Iya, ini. Ayo, cepetan toh. Nak Dono! Nak Dono! Nak Dono, tunggu! Ini payungnya nih. Nanti kepanasan, toh. Jaga baik-baik, ya, Nak. Aduh, sun, sayang. Sedangkan engkau bermata hati.
ganggu saya. Udah dong, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Saya nggak ada waktu. Ada apa ini? Si Dono banyak pesut dari mana ya? Enak aja anak pesut. Nangka tuh. Udah jangan begitu, saya nggak ada waktu. Bantuin kak. Sebentar. No comment, sorry. Sesuai dengan instruksi, hari ini tidak ada berita. Berita menarik, Mas. Hilang deh berita hangat. Kikir amat sih. Hei. Masih nunggu? Iya. Luar nggak dalam, seneng banget bikin sensasi. Saya juga punya kalau begitu. Nih. Mana montok banget ya anak. Nah, kasih nama si montok aja. Iya. Pas. Ya. Manis. Nah, yang ini susu bubuk, Ndro. Udah susu kental. Susu kental kan buat bapaknya. Susu kental bisa dipakai sampai gede. Bubuk payah lo. Ah, gimana sih, Kas? Ini. Pokoknya nah, kita... yang ini nih mungkin nih. Sabun colek nih. Oh, sabun. Ndro, mungkin yang ini nih. Nih. Coba lihat. Nah, ini susu sekali bubuk. Sekali kental tetap kental, Kas. Ada yang bisa saya bantu? Apa sih yang dicari? Maksud saya udah nyari susu kental. Tapi teman saya ini maunya yang bubuk. Boleh saya bertanya? Harus. Anda berdua ini beli susu sebagai pelengkap atau untuk tambahan saja? Loh, maksud ses bagaimana sih? Saya jadi bingung ada susu tambahan segala. Gimana ya? Maksud saya... bayi itu masih diberi susu ibu atau tidak? Waduh, saya nggak tahu, Ses. Loh, jadi Anda berdua ini beli susu untuk anak siapa? Saya? Bohong, Ses. Dia memang bapaknya, tapi saya ayahnya. Ngawur aja, Lundro. Jadi bapaknya dua dong? Kalau begitu enak ibunya. Saya tahu sekarang. Bayi Anda berdua sudah tidak disusui ibunya lagi. Nah, saya anjurkan, berilah susu. Wah, kalau yang itu sih bisa rebutan sama bapaknya, Ses. Lo, Kas, ngeres aja. Makasih, Ses. Permisi. Lo... Maaf, Bu. Ya? Kalau untuk bayi, bagusnya dikasih susu apa, Bu, ya? Susu ibu. Susu ibu, kan? Anaknya 4, Mas. Sama bapaknya 5. Pantesan subur. Andra? Hup. Tolong jagain di sini ya. Iya. Di sini ya. Jangan nangis ya. Kakak kasih mainan nih.
Mas Dono ya? Yang bintang film itu ya? Kok lain? Saya sampai tidak kenalin. Gimana kabarnya sekarang? Ya? Iya, yang bintang film itu. Oh, yang bintang film itu. Iya, iya, iya. Sini, sini. Mau Mimi sayang. Kasihan. Yang itu. Iya, ya sabar, sabar. Tangannya dong. Saya dulu, saya bangga fotonya ya. Terima kasih ya. Mas, kapan main lagi? Udah dulu, saya ditunggu di sana. Mas. Berita panggilan. Berita panggilan kepada Bapak Henry Gozalan. Keluarganya di kampung. Anak siapa nih? Anak siapa nih? Montok. Bagus ya. Ini anak siapa sih? Kalau makan disemprot-semprot, anak Mama Rita ya? Kok badung? Tidak kerana budak pramugara itu yang beritahu abang, tak mungkin abang dapat susuli Rita di Jakarta ni. Mana Rios? Sebaik-baiknya kita selesaikan perkara ini dengan seaman yang boleh. Please. Buat apa? Abang sendiri dah tahu saya tidak mahu dimadu. Akan ku didik Rios, biar dia menjadi anak yang lebih berguna. Please, Rita. You bagi I kesempatan. I akan buat hidup you lebih bahagia. Please, Rita. Please. Ya, tahan. Okay.
Coba kanan sedikit. Ya, bagus. Oke. Hei, kalian terlambat lagi datang, Jan. Dari mana? Anu, bos. Di rumah banyak urusan. Kebetulan neneknya Indro ganti kuli, bos. Ular kali. Sembarangan aja. Bener, bos. Biar mampus deh, bos. Neneknya dia lagi ngeremin telur, bos. Apapun alasannya, saya tidak mau tahu. Mengerti? Hei, mana Dono? Kemarin sudah bolos. Tidak masuk. Sekarang mana? Hah? Bikin pusing saja. Iya emang lagi pusing, bos. Tujuh keliling. Iya, bos, penyakitnya aneh. Dia kalau ngelihat orang kepalanya jadi tujuh, bos. Iya kan, Dro, ya? Tahu. Eh, apa, bos? Tujuh. Mana surat keterangan dokter? Hah? Nggak ke dokter, bos. Ke bidan. Bis, emangnya mau beranak apa? Anu, bos, ngobatin sendiri. Self-service. Servis. Halo, Bayu Advertising. Ada yang bisa saya bantu? Apa? Siapa? Kasino. Mas, dari Birjo. Penting katanya. Apa itu Birjo? Birjo? Apa Birjo? Anu bos, produsen makanan bekicot. Iya. Yeah. Sejak kapan kau mengurusi makanan bekicot segala? Hah? Kebetulan dia mau pakai kita untuk iklan makanan bekicot tadi, bos. Iklan? Kalau begitu, cepat-cepat terima. Jangan sampai mereka menunggu lama. Ayo sana. Baik, bos. Muntar mandir melulu. Bunuh aja, bos. Macam-macam aja, mas Indro. Eh, nanti malam bisa nggak? Oh, soal iklan itu, Pak. Baik, Pak. Soal pengiklanan makanan kaleng bekicot, saya sudah siapkan, terutama desainnya saya buat khusus. Saya datangkan desainer dari Amerika, Pak. Ya, betul, Pak. Oh, jangan takut, Pak. Pasti berkembang, Pak. Mas Kasino mulai sableng lagi, ya? Saya tidak keberatan dibilang begitu. Baik, Pak. Sampai nanti malam, ya, Pak, ya? Halo, Mas? Menjelang tahun baru, bos. Banyak order. Aduh, lantas kesempatan deh kamu-kamu. Oke, siap? Oke. Take ya. Sudah bokek sekarang. Hanya trompet inilah yang aku bisa persembahkan padamu. Tapi hati Mas gak pernah bokek. Suatu saat nanti, Mas pasti akan ketemu apa yang Mas cari. Sungguh? Percayalah, Mas. Loretta, Loretta, itulah yang aku suka dari dirimu. Kamu begitu yakin akan masa depan. Dunia milik kita berdua, Loretta. Yang lain, Mas? Montrak. Ada-ada aja. Eh, gua baru usaha lu udah ngempet. Rezeki masing-masing dah. Jangan yu orang aja dong. Eh,
apa saya? Tidak mimpi di siang bolong? Tidak. Mas Don tidak mimpi. Saya Rita. Rita yang Mas kenal di pertemuan Birjo. Iya. Rios. Rios, ini ibu. Ibu nih. Rios. Mari sayang. Mas Don, maafkan Rita ya. Rita sudah menyiksa Mas karena anak ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebaikan Mas kepada anak saya. Mas begitu baik. Saya bisa merasakan kembali kehangatan dan arti hidup ini yang selama ini selalu mengecewakan saya. Rios. Rios. Kenapa sayang? Sejak saya menerima si Montok, saya mengerti apa yang kamu alami. Saya akan bawa kebaikan Mas Don kemana saya pergi. Saya malu. Sudahlah, Rita. Saya sudah membohongi Mas Don, menutupi kenyataan bahwa saya seorang wanita dengan satu anak. Jangan merendah begitu, Rita. Bukanlah gadis yang saya cari untuk menjadikan teman hidup saya, tetapi seorang wanita yang penuh pengertian, berbudi dan jujur dalam segala hal. Wanita semacam itulah yang ingin kujadikan partner utama dalam hidup saya. Mas Don, sungguh berbudi sekali hatimu. Oh, Rita. Jangan berkata begitu. Demi cinta saya. Jangankan bayi sekecil ini. Sebesar bapaknya saja, saya masih mau mengasuhnya. Tidak mungkin, Mas Don. Tidak bisa. Oh, makhluk dewata. Hei, kayaknya kalau kita ajak Dono pasti lebih seru ya. Iya, ya. Berarti mesti ngajakin si Monto. Nanti masuk angin. Ajak aja, di mobil kan gak apa-apa ya. Betul, iya. Kalau begitu kita ajak aja si Dono. Iya, yuk kita jemputnya yuk. Yuk, biar aman nih yuk. Yuk, ayo dong. Dah, happy new year ya, dah. Sampai ketemu lagi ya, Mas Indro. Dah. Ni还不知道我是谁？Boleh, maju, Pak Pandangi. Ayo, maju. Tamo. Jaga kamu, mati kamu aku pukul. Aduh. Aduh. Ayo. Rias, kita pulang, Nena.
Aku mau cabut ke gigi aku nih. Aduh, bayang gigi kok deh. Ayo, ayo, cepat. Kita bikin kejutan buat Dono. Ya, rame sekalian. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 cepetan. Iya, iya, iya. Loretta, pegang trompetnya. Dro, mulain, Dro. Ayo. Satu, dua. Wah, kenapa nih? Gila, meratakan banget. Iya, kenapa sih? Wah, tahu. Kayaknya habis ada lindu, Dro. Lindu apaan sih? Gempa bumi. Enak aja lo, Dono mabok kali nih. Don? Don? Don, Don, Don? 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 Dono? Don? 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 Kemana sih Dono? Wah! Kenapa Don? Si Monto ke Dono. Iya buka sebelah sini. Mana Montok? Mana susah banget. Minta sama Montok diculik. Aduh, kebangetan bener tuh rampok. Udah diikat masing dicelentangin juga. Bukan rampok penculik. Kalian dikangkangin kayak orang beranak aja. Bercanda aja, tahu deh. Iya. Orang teman dapat musibah. Sadis nih. Kalian cengengesan. Aduh, kenapa diikat lagi? Kejar lu. Kejar. Di Malaysia. Malaysia, Malaysia. Mana dong? Malaysia apa nyebrang lautan, kek? Bisa, nyebrang laut. Nyebrang laut. Wah, jauh banget. Sama siapa? Dibawa ibunya. Si Montok? Iya, si Montok. Siapa lagi? Kemana? Astagfirullah, Malaysia. Betul? Iya. Benar? Betul. Sumpah? Benar. Sudah kita jelajahi seluruh negeri ini dari Perak sampai Negeri Sembilan, tapi tak jumpa juga rumah Sirita. Ya? Mendingan kita ke Lohor juga. Bukan Lohor, Johor. Hah? Biasa-biasa sikit tak apalah. Biasa-biasa sikit. Merokok dulu, Cik. Tak merokok, Cik? Ayolah merokok. Tambahan biaya nih. Boleh juga. Apinya, Cik? Terima kasih. Montok, kita cari mama lagi yuk. Oh. Jangan nangis ya. Dono mana Dono? Tak tahulah. Awak dari tadi tak nampaklah. Waduh, dia itu lagi breakdown mental. Kita bisa ketempuan nih. Mari kita cari sana. Si Dono nih ah. Nggak deh. Susah. Coba lihat itu tuh. Wah, di sini-sini nggak ada restoran Padang. Klinik pergigian besar Kuala Lumpur. Apa dia periksa gigi di sini ya? Ade tuh kayaknya tuh. Dono noh. Dono noh. Apa? Dono. Dono pan? Apaan? Bukan. Dono. Apa sih? Topan eh. Dono. Dono. Bukan. Dono. Turun ayo kalau kamu percaya.
ngilang pakai lama bener lagi. Aduh. Tolong lagi. Endro, tuh Dono. Waduh, dari mana aja sih ini anak? Waduh, dia habis bener. Lupus, lu habis camping di mana sih? Aduh, kemana aja lu Don? Gua cariin kemana-mana. Kasih vitamin dulu, Endro. Oh, tunggu, tunggu. Pakcik, minta teh tarik satu. Don, lu jangan nyusahin temen dong. Di negara orang gelandangan, nanti disangka pendatang haram aja. Vitaminnya kok diminum sendiri sih? Salah. Orang kok nyusahin, gak habis-habisnya. Ayo minum. Kok dicekek? Seger ya lu. Iya, siapa coba? Indro. Indro Dono. Bener. Iya bener. Udah seger ya. Rita. Itu Rita. Iya, itu pasti Rita. Ini berkas. Uang belum kasih. Rita. Mari, mari, mari. Ntar gua bayar. Mari, uang belum kasih, mari. Bisa, mari. Bisa, uang. Bisa, bisa, bisa. Kambi. Tuan nak cari siapa? Saya nak bertanya. Di sini rumah Mr. Oz. Kenapa sih lu? Ngantuk gue ngeliat yang ini nih. Tuan? Tuan? Saya semai mana pula nih. Pagi-pagi buta datang ngaco nih. Nak main silap mata apa dia? Mak tunggu, kamu kenapa? Baik tuan. Terusin tidurnya biar pulas mas ya. Ah, saya semai dua. Kau nak jual apa? Mari kemari. Arum, pasti lapis begini dibilang salesman. Topeng Bali lah. Tongkar, Mr. Oz. Sama kayak Dono ya. Si Rita seleranya beginian. Tapi yang ini lebih open cup. Mak? Oh, kopi-kopinya setan kawan si Dono nih. Datang kemari nak menghancurkan rumah tanggaku ya. Kau belum kenal aku siapa lagi. Pucuk serai mati layu. Belum try, belum tahu. Setan lu. Burung pelatuk terbangnya kenceng. Jengkol bewek dari Bekasi. Mate ngantuk pukul aneh biar kenceng. Aneh kepret ente punya gusi. Nanti. Ya Allah, apa siapa yang kau guna ni? Aku tak faham. Sebenarnya apa yang kau mendak datang kemari ni? Maaf, beribu-ribu maaf, Mr. Oz. Kami datang kemari bukan untuk nak mengganggu keluarga Mr. Oz. Tapi kami ini mengetahui bagaimana nasib Rios. Sebab nasib Rios berhubungan dengan nasib teman kami, Dono. Oh, kamu lagi ya? Tak serik-serik kamu ni dengan aku. Mari kemari. Aku cabut hidung sekarang. Mari. 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 Ada sasoda ni. Mantap. Mantap. Montok, jangan nangis ya. Nanti sebentar lagi ketemu mama. Aduh, anak manis, anak cakep. Nanti kalau sudah gede, boleh kok jadi presiden atau jadi perdana menteri, ya. Apaan sih? Ini. Gak jadi presiden gak apa-apa kok ya. Jadi hansip juga boleh. Rita! Beteng aku udah nih, udah sawan nih.
Iwik 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 iwik, undung undung undung, iplik 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 iplik, iwik iwik iwik. Jangan tenang lama-lama, gua cemburu loh. Waduh, bening begitu. Bagaimana si Dono kagak celeng? Jadi uber sampai sini juga ya, Kas? Iya, tapi apes bener nasibnya si Rita. Dapat laki kok tukang rujak bebek. Rita, ini saya bawa si Montok dari Jakarta. Nak, itu ibu nak. Kenapa sih lo nangis? Isong, setan lo. Lo ngapain nangis juga lo? Enggak. Gua lihat si Dono sedih. Kenapa ada yang nyamain? Gua kira barang antik. Culik, ikut-ikut aja lo. Itu anak patung. Itu Garyot, itu patung. Tunggu. Ini Riyad, ini baru Riyad. Itu bukan Rios, itu anak King Kong. Iya, anak King Kong, siap. Ini anak patung, ini bukan Rion, ini Rion. Bukan, ini si Montok, itu bukan. Setan lu, sama ngeledek lu, ini Rion, itu anak patung. Bukan, itu boneka. Mas Don, bukan mas. Ini Rios, alias si Montok. Ini si Montok, itu boneka. Waduh. Kenapa menjadi teruk begini? Donon, itu kata maknya. Maknya lah yang betul. Ini boneka. Iya kan, Dro? Iya. Mas Don, betul Mas Don. Ini Rios. Ini Rios, Mas Don. Cobalah. Percayalah. Waduh, tumpang boleh kencing. Sambil geledek loh.